Hai guys, akhirnya aku sudah pulang ke Jakarta. Jadi hari ini aku pulang, abang tuh gak tau kalau aku udah pulang. Dia taunya aku pulangnya besok. Jadi aku mau kasih surprise ke dia. Karena kan dia selalu kasih surprise aku. Jadi sekarang gantian, dia gak tahu. Jadi sekarang kita mau langsung ke rumahnya. Semoga dia benar-benar gak tahu ya. Yuk, kita kerjain guys. Kamu belahan jiwaku, sayang. Oke guys, jadi sekarang aku udah on the way ke rumahnya abang. Dia benar-benar gak tahu kalau aku tuh udah pulang karena emang iseng aja pengen ngerjain dia. Nah, semoga ini berhasil sekarang. Nah, tadi tuh aku udah nelpon dia. Aku bilang, kamu jemput aku ya besok. Terus dia yang kayak, oke. Karena selama di Bali tuh kita, gini loh, dia sibuk, dia sakit juga. Terus maksudnya aku juga ada kesibukan, jadi kita kontak-kontakan tuh jadi kayak jarang gitu. Terus teleponan juga udah jarang. Jadi tuh kayak pokoknya kalau diceritain tuh kayak sedih banget deh. Terus nanti tiba-tiba aku kayak, hai, aku udah pesen bunga guys, lucu gak? Aku tuh kadang suka, proud sama diriku gitu. Kalau mau bikin yang romantis tuh jago banget. Oke guys, kita sudah mau sampai rumah. Udah nyampe sebenarnya, nggak nyampe sih, di depan jalannya rumah dia. Nah kita itu mau pindah ke mobilnya abang, karena kalau pakai mobil ini takutnya dia udah tahu. Nah terus, jadi ceritanya nanti pas nyampe depan rumah dia, nanti kita pakai payung biar nggak kelihatan. Seperti abis itu langsung lari aja. Pokoknya kayak muka tebel aja kayak, hai sayang, hello. Gak usah panggil kali ya, ketok aja kayak tok. Tapi dia pasti ngeliat ya di itunya. Langsung aja, sayang gitu berarti ya. Oke guys, yuk kita ke mobil. Ayo. Oke guys, sekarang kita mau pindah. Let's go. Rika, duduk di kapan? Bilang coba dong, sayang buka baca ditulis dalamnya apa ditulis. Kamu kangen kan sama aku jujur. Bukan masalahnya aku lagi makan loh nih. Aduh deg-degan juga gue tunggu bentar. Tapi dia dia melihat aku lari tuh. Apa sih ini maksudnya? Apa bacanya coba sayang? Udah baca. Apa coba nggak diomongin? Aku udah pulang ya, nyenengin lagi ya. Kangen ya? Soal telepon, halo, besok jemput aku ya? Iya, aku jemput ya. Gak apa-apa kan, yang penting aku kan kamu kan shock aku datang gitu. Hah? Aku shock. Kangen ya sama aku? Kamu kurus banget, gak suka. Gak ada yang ngurus, kasihan. Gak ngurus, emang aku kan sakit gini, jadi turun 4 kilo. Abang tuh kalau jadi dia sebenarnya sakitnya dia bikin sendiri supaya aku cepet pulang. Kangen ya sama aku? Bukan masalah gimana. Tadi kok aku lihat di CCTV Septian bawa-bawa ini ngapain ya, gue bilang lagi mau konten apa. Aku gak tahu kamu datang tapi tapi dia bikin apa ya? Aku banget uteng. Enggak, soalnya tadi kan tadi Septian bawa ini naik tangga situ. Aku lihat. Ya biarin kan, tapi kan kamu gak tahu itu kalau aku datang. Aku berhasil guys. Bilang, ini pasti ada sesuatu nih, tiba-tiba pagar udah dibuka. Sebenernya tuh, kamu kan aku juga udah bilang, aku lusa pulang. Enggak, berarti dia memang gak ini. Nggak peka gitu loh. Iya kan kamu tadi telepon. Aku pulangnya besok ya, pagi. Kamu gimana? Kamu sedih nggak? Ya. Sedih nggak? Nggak ya? Nggak kangen ya? Iya kan aku bilang ya udah ntar aku jemput ya, berarti gitu. Iya deh, kita makan ya nanti ya sini biar kamu gendut. Nih? Ini tuh makan lagi. Sebenarnya tuh aku tuh kurus tuh karena nggak ngaji, nggak olahraga, nggak apa. Bukan, karena kamu rindu aku. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, ya
mama teriak tuh abang kangen aku. Sakitnya tuh dibuat gitu loh. Dibuat dari mana orang sakit beneran? Sini pelan-pelan. Nih aku udah pulang, jangan sakit lagi, love you. Tuh aku udah pulang nih. Emang aku kan udah mau sembuh. Aku udah bilang sama kamu, aku udah selesai. Apaan kan Panji juga, aku selalu bilang Panji kabarin aku setiap hari ya abang gimana. Kak abang udah panas, kak abang gak mau makan, ayo. Gak sih mau aku sapin, aduh kucian, aduh. Kangen banget tapi aku kesel. Semalam aja kamu belum tidur. Dari mana kamu, cie posesif. Nah, aku tuh udah beberapa hari ini tuh gak kontak-kontak. Maksudnya kontaknya tuh ya gitu-gitu doang. Terus dengan teleponan, ngobrol seadanya gitu. Terus tiba-tiba ngapain ngeliatin kangen. Rambut coklat. Kata kamu kayak orang India. Oh iya. Ngeliat aku langsung sembuh ya, bawaannya kayak pengen langsung. Ini langsung batuk. Berarti aku pulang. Mau ketinggal lagi. Hai guys, jadi hari ini ternyata aku tumbang juga sakit. Jadi aku hari ini pengen di rumah-rumah aja, pengen dimanjain abang. Aku udah nyuruh dia kesini, tapi dia belum sampai. Telepon deh. Sampai kita rumah Pak Nur. Telepon lagi. Halo? Kamu di mana sih? Iya, aku udah sampai nih rumah kamu. Aduh, lama banget. Pokoknya aku ngerawat kamu deh hari ini ya. Ya udah, kamu nggak nawarin aku mau dibawain apa, kan aku lagi sakit. Kamu mau dibawain apa? Aku pengen klepon. Klepon? Mana lagi nyari klepon? Dekat rumah bang. Rumah saya? Iya. Balik lagi. Lagi mau nggak mau? Iya, aku cari teleponnya. Nur, jangan sakit Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, mana Mbok? Assalamualaikum sayang. Hai baby, kok kesini? Ini aku lagi bawain buat kamu, katanya kamu sakit. Sakit, kamu terlalu cuek sih sama aku. Kapan aku cuek sih, orang aku selalu perhatiin kamu. Kalau perhatiin aku ya udah, berarti hari ini harus jagain aku dong. Iya, aku jagain nih, aku pijit. Promise dulu, tuh, sampai aku tidur lagi ya. Sayang, kamu bawa apa ini? Ini loh, aku bawa klepon. Ya ampun. Klepon kesukaan kita berdua. Ya saya dari kemarin di Bali pengen klepon tapi gak ada. Ayo gak bawain minum. Minum. Hah? Apaan gini? Minum kan bisa datang kalau digituin. Gak ada yang ambil ke bawah. Ya ambil sih. Katanya mau jagain. Iya aku yang ambil. Airnya udah datang. Yeay. Aduh. Lepas dulu sayang. Aku kan buat aku. Tadi aku bilangnya air ada rasanya kok kayak gitu air. Sayang, kita itu lagi sakit. Biasanya kalau sakit awal tuh aku biasanya butuh teh anget. Enak. Air walaupun ada rasanya tetap enggak ada rasanya. Jadi mendingan sekarang. Enggak, aku pengen aja. Banget teh anget. Ya udah minum air putih itu harus banyak biar enggak dehidrasi ya. Iya, nah. Nih aku udah siapin tuh, meja coklat dan meja hitam. Makasih ya sayang, suapin aku ya. Ya, sini aku suapin. Kayaknya bapak enak sih. Udah telepon aja, buatan Indonesia. Cerdimu, lu. Tinggal nunggu tehnya doang nih.
nggak datang datang. Ini so sweet deh. Itu tisunya. Sini aku bersihin. Kotor rambutnya. Belum mandi kan kamu? Kan aku tuh lagi sakit. Makasih ya sayang udah urusin aku. Tapi tehnya belum datang. Iya, siap. Siap, tehnya belum datang. Teh, belum datang. Teh. Aduh panas banget, mau yang biasa aja. Panas. Iya nanti kan lama-lama juga biasa aja ya. Harus bikin panas biar tenggorokannya hangat, biar perutnya juga hangat, biar gak cepet sakit gak masuk angin. Kalau biasa aja nanti masuk angin dingin. Dah biasa aja jadinya. Tehnya ya, manis atau tawar? Jangan manis-manis, ini kamu udah manis. Coba dulu. Kok gak ada rasanya? Aku mau nyet teh. Kamu lagi sakit, gak boleh banyak manis-manis. Gak ada gula, masih pahit banget. Coba deh kamu cobain. Malah asin rasanya. Kamu ngerjain aku ya? Gak ada asin-asinnya. Tapi tawar. Gak asin, teh manis, teh manis. Gak asin, teh manis, gak asin. Siap, Bu. Teh, ini teh. Jadi teh manisnya gak jadi? Air putih aja. Abisin sayang, mubazir kalau enggak. Neng pijitin aku abis itu ya. Neng pijitin aku. Ku terjebak suasana. Cinta karena terbiasa. Apa kau rasa? Ada yang dikasih baik, balikin dong mobilnya. Buat apa saya ngapain nunjuk-nunjuk, Mas? Enggak boleh.